hasil sprint race Grand Prix Jerman 2023 hari ini. Di posisi ke-20 ada Polger dan Maverick Vinales. Kedua rider tidak bisa melanjutkan balapan dan posisi ke-18 milik Raul Fernandez. Sedangkan posisi ke-17 milik Takaaki Nakagami, rider LCR Honda Idemitsu. Untuk posisi ke-16 di sprint race Jerman 2023 ada Miguel Oliveira, dan posisi ke-15 ada Franco Morbidelli, rider Monster Energy Yamaha. Untuk posisi ke-14 ada Augusto Fernandez, rider Gas-Gas Factory Racing, dan posisi ke-13 ditempati Fabio Quartararo. Untuk posisi 12 ada Fabio De Gian Antonio, dan posisi 11 ada rider Repsol Honda Team Marc Marquez. Untuk posisi ke-10 ada Enea Bastianini, rider Ducati Lenovo Team. Posisi ke-9 sprint race MotoGP Jerman 2023 ditempati Alex Espargaro. Dan posisi ke-8 ada Alex Marquez, rider Gresini Racing MotoGP. Posisi ke-7 di sprint race Grand Prix Jerman 2023 ditempati oleh Marco Bezzecchi. Dan posisi ke-6 ada Brad Binder, rider asal Red Bull KTM Factory Racing. Dan posisi ke-5 ada Johan Zarco, rider Prima Pramac Racing. Dan Luca Marini, rider Manivi R46, menempati posisi ke-4. Untuk posisi 3 besar di sprint race MotoGP Jerman 2023 kali ini, di posisi ke-3 ada Jack Miller, rider Red Bull KTM Factory Racing. Dan posisi ke-2 ada rider Ducati Lenovo Team Fabio Bagnaia. Dan posisi pertama menjadi milik Jorge Martin, rider Prima Pramac Racing.